Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar siaran RRI Jawa Tengah, pendengar siaran Radio Iktus, dan pemirsa siaran ibadah ini dimanapun berada. Mulai tanggal 12 Juni 2022, ibadah Minggu Umum GKI Karangsaru kembali diselenggarakan 3 kali, pada pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 5 sore. Diundang kehadiran anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru dalam acara Kebaktian Kebangunan Rohani pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada pukul 6:30 malam di Gedung Gereja GKI Karangsaru. Pengkhotbah adalah Pendeta Jimmy Lukas dari Surabaya. Demikianlah warta lisan. Marilah kita berdiri. Dengan kesungguhan hati dan hormat, kita memuji Tuhan, Sang Raja Gereja dan Raja Semesta. Ibadah Minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang masih mengikuti ibadah secara online melalui tayangan YouTube, maupun yang mengikutinya melalui Radio Republik Indonesia, siaran Jawa Tengah, serta siaran Radio Iktus. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan menghimpunkan kita di rumahnya, kita kembali diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah. Dan hari ini pun Tuhan juga mengundang kita untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus, mengingat akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Bait Roh Kudus.
kita akan belajar bersama-sama bagaimana seharusnya kita anak-anak Tuhan ini hidup menggunakan tubuh kita bagi kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa hidup benar dan jauh dari tindak yang cemar. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan untuk bersama-sama berbakti, menyatakan syukur kami kepada-Mu, menaikkan puji-pujian dan doa kami. Ya Allah, ketika kami datang ke rumah-Mu, kami menaikkan puji-pujian dan doa kami. Kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyambut kami, anak-anak-Mu. Dan ketika kami merasakan kehadiran-Mu, ya Bapa yang kudus, kami merasakan kekudusan Tuhan, dan kami pun sadar bahwa kami adalah manusia, anak-anak-Mu yang lemah, yang seringkali jatuh dalam dosa, dan juga mendukakan hati Tuhan dalam setiap apa yang kami katakan, pikirkan, dan lakukan. Pagi ini ya Bapa, di hadapan kekudusan-Mu, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya pengampunan yang dari Tuhan boleh membawa kelegaan bagi kami, dan Roh-Mu yang kudus dapat menuntun kami untuk menjalani hidup dengan benar. Hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah lingkungan di mana kami Engkau tempatkan. Inilah doa pengakuan kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
setiap kita yang telah dengan tulus hati mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon agar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan anugerah pengampunan kepada kita, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Berfirmanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, arahkanlah kehidupan kami, tuntunlah kami dari kebenaran terus menuju kepada kebenaran. Biarlah firman yang sebentar akan kami renungkan boleh menjadi bagian alat Tuhan membentuk kami umat-Mu. Karena itu Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata untuk boleh menyampaikan berita firman dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki,
bahkan urapi setiap kami yang hadir. Di dalam segala keterbatasan kami, kami mohon roh yang sama membantu kami tidak saja untuk mengerti akan firman, tetapi juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan boleh berjumpa dengan saudara dan melihat ruang ibadah yang dipenuhi dengan jemaat. Saya rasa itu satu sukacita tersendiri yang Tuhan berikan. Kalau boleh melihat gereja-gereja boleh menjadi penuh kembali. Dan juga saudara-saudara yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan terus juga memberkati saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, di dalam memulai akan satu topik yang tentu saja agak unik di dalam ibadah kita hari ini, saya ingin mengangkat sebuah cerita. Ada seorang satpam yang menjaga sebuah galeri seni di Rusia. Menjaga sebuah galeri seni, saudara, adalah satu pekerjaan yang mungkin sedikit membosankan. Karena suasananya tenang, jarang pengunjung, tidak seperti mal yang ramai dan banyak orang. Dan biasa saudara, tentu saja wajar kadang-kadang orang di tengah-tengah keadaan bekerja itu dia merasa bosan. Apalagi itu adalah hari pertama dia bekerja di galeri seni itu. Maka kemudian dikatakan ia melihat satu lukisan yang seperti saya tampilkan ini, saudara.
Dia menemukan lukisan sebuah gambar tanpa wajah. Apa yang dilakukan oleh satpam ini, saudara? Dengan rasa bosan, iseng-iseng, saudara, dia kemudian mengambil pena dan gambarin lukisan itu, saudara. Dia kasih mata di gambaran itu. Saudara, masalahnya adalah lukisan itu harganya 14,6 miliar rupiah. Saya juga nggak tahu lukisan kayak gitu aja kok mahalnya kayak begini gitu ya. Lukisan mahal itu, saudara, diberi coretan secara ngawur. Sehingga harus dilakukan perbaikan dengan biaya yang sangat mahal untuk memperbaiki lukisan ini. Dan tentu saja, saudara, akhirnya satpam itu dipecat dan diproses di pengadilan. Mengapa dia lakukan itu? Saudara, mungkin dia tidak tahu betapa mahalnya harga lukisan itu. Ketika seseorang itu tidak tahu nilai suatu barang, ia bisa bertindak dengan sembrono. Ia bisa meremehkan atau memandang rendah jikalau dia tidak tahu barang itu bernilai mahal. Demikian pula, saudara, kalau orang Kristen itu tidak tahu berapa harga keselamatan yang diterimanya. Kalau orang Kristen itu tidak sadar betapa mahal karya penebusan Kristus yang membuat dia masuk di dalam tubuh Kristus, maka ia juga bisa bertindak secara sembarangan. Kalau orang Kristen itu tidak sadar betapa bernilai dirinya, tubuhnya, maka juga ia bisa menggunakan tubuhnya dengan sembarangan, bahkan juga untuk dosa. Apalagi, saudara, ketika ditambah dengan dorongan nafsu kedagingan yang begitu kuat di dalam diri manusia, di dalam tubuh yang berdosa. Seolah-olah, saudara, nafsu itu harus dipuaskan di dalam hidup kita. Dan salah satu persoalan, saudara, adalah nafsu seks yang ada di dalam diri manusia. Dan problem ini, saudara, semakin marak di zaman ini. Dari masalah pornografi sampai pada masalah porno aksi. Dari sekedar menonton, melihat, sampai mempertontonkan hal-hal yang mengundang nafsu. Prostitusi atau pelacuran pada zaman ini tidak lagi memerlukan sebuah lokalisasi. Karena tidak saja barang yang berupa baju, tas, dan lain-lain yang bisa dijual online. Sekarang tubuh pun, saudara, bisa ditawarkan secara online. Permasalahan seks bebas, seks di luar nikah, juga seks yang tidak wajar muncul di berbagai media hampir setiap hari. Dorongan dari dalam yang begitu besar, ditambah godaan dari luar yang begitu kuat, menarik kita yang hidup di zaman ini. Menarik perhatian kita, bahkan juga anak-anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita. Saudara, bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah keadaan yang seperti ini? Tapi, saudara, rupanya permasalahan ini juga ada di dalam setiap zaman, di berbagai tempat. Sebagaimana yang tadi kita baca, hal ini juga terjadi di gereja Kristen Korintus. Jemaat saat itu hidup di tengah kota yang melegalkan pelacuran dan seks bebas. Bahkan menjadi bagian di dalam ibadah kepada dewa mereka. Dan ketika kekristenan itu hadir, mereka itu diminta untuk meninggalkan cara hidup yang seperti itu. Mereka diminta hidup dengan berbeda. Mereka diminta meninggalkan cara pandang dan perilaku yang hanya memuaskan nafsu mereka. Namun, saudara, rupanya tidak semua jemaat merasa itu adalah hal yang perlu dilakukan. Mereka itu memiliki berbagai macam argumentasi. Mereka berkata, bukankah itu adalah hal yang biasa di antara kami? Bukankah itu adalah hal yang biasa di dalam budaya kami? Apa salahnya?
Bukankah nafsu seks itu seperti nafsu makan? Kalau kita lapar, maka kita makan. Dan apa salahnya kita juga memuaskan keinginan seksual kita? Oh, pandangan itu saudara menjadi bagian dari sebagian jemaat Korintus. Dan bukankah kadang-kadang orang di zaman ini, saudara, juga memberikan alasan yang sama? Sering saya juga mendengar alasan, semua orang juga lihat kok, Pak, apa salahnya saya melihat? Padahal tentu tidak semua orang melakukan seperti itu. Sudah biasa, Pak, yang pacaran itu melakukan hubungan suami istri. Itu sudah biasa di kalangan anak-anak muda. Semua melakukan itu. Padahal tentu juga tidak semua, saudara. Kalaupun semua seperti itu, bukankah kekristenan itu mengajak kita untuk hidup yang tidak sama dengan dunia ini? Tentu kita bisa bertanya, apa alasannya kalau kita harus hidup tidak sama dengan dunia ini? Saudara, bagi Paulus, masalah percabulan ini haruslah dipandang dengan serius. Kenapa? Karena keterlibatan kita di dalam percabulan itu membawa konsekuensi yang lebih dalam. Paulus itu menggunakan kata diperhamba untuk menunjukkan bahwa masalah percabulan itu bisa mengikat seseorang, bisa memperhamba seseorang. Mengapa ada istilah ikatan pornografi misalnya? Karena ternyata saudara memang pornografi itu dapat membuat orang terikat. Itu bisa membuat pikiran seseorang tertuju ke sana, ingin melihat terus, ingin melihat lebih lagi, dan kemudian ketika tidak melihat beberapa waktu, maka ada muncul keinginan yang sepertinya tidak tertahankan. Dan pornografi itu saudara memperhamba. Membuat kita diperhamba, diikat di dalamnya. Seorang rekan pernah bercerita kepada saya tentang temannya. Dia ceritakan temannya ini suka pergi ke tempat yang gak baik, tempat pelacuran dan lain-lain. Nah, satu saat temannya ini pengen berhenti. Dan dia berusaha untuk berhenti. Tapi rekan saya itu kemudian katakan, tapi Pak ya, tiap kali mulai melewati tempat itu, katanya sepeda motornya itu seolah-olah mau belok sendiri ke sana, saudara. Motornya bisa ikut dosa loh, saudara ya. Kebiasaan. Ya tentu saja itu otaknya otak yang nyetir kan ya. Tetapi saudara, ini menunjukkan apa? Perbuatan percabulan itu membuat kita diperhamba. Kita diikat di sana. Paulus juga menegaskan bahwa percabulan itu jangan dianggap biasa. Itu tidak seperti kita memuaskan nafsu makan kita. Mengapa? Karena pengaruhnya itu tidak saja secara fisik, tetapi lebih dari itu. Sehingga ketika ayat 16 itu dikatakan oleh Paulus, tidak tahukah kamu siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, dia menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Di sini saudara, percabulan itu digambarkan oleh Paulus dengan kata-kata yang biasa diberikan pada relasi suami istri. Relasi yang memiliki ikatan yang dalam. Bahkan di sana Allah hadir memberkati pernikahan itu, saudara. Artinya saudara, bahwa hal ini tidak hanya mempengaruhi secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Coba saudara perhatikan, bukankah setelah seseorang itu melihat gambar porno atau film porno atau gambar atau maka gambar atau film itu saudara sepertinya begitu lekat menempel di otak kita. Anak muda itu saudara kalau lihat gambar-gambar porno cepat hafal dibanding menghafalkan pelajaran. Dibaca berulang-ulang gak masuk saudara, tapi nonton sekali yang itu seperti nempel. Kita bisa melihat gambar makanan, foto makanan di kafe, tetapi itu saudara
tidak akan semenempel gambar-gambar yang enggak baik yang masuk ke otak kita. Di tengah-tengah tubuh yang berdosa itu, saudara, kita melihat ada sebuah problem di sana yang membuat orang itu jadi kemudian berrelasi terus dengan hal itu. Bahkan hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang itu juga membawa ingatan yang lebih dalam. Bahkan mempengaruhi jiwa seseorang. Karena itu saudara, banyak konselor, rohaniwan harus berjuang melepaskan orang dari trauma yang dihadapi karena masalah ini. Tapi saudara, lebih dari itu, Paulus menegaskan bukan hanya dosa percabulan itu adalah sesuatu yang serius, tetapi Paulus menegaskan bahwa percabulan itu bertentangan dengan identitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah anggota Kristus? Apakah akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak, katanya. Atau tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kamu itu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah dibeli, harganya itu sudah lunas dibayar. Saudara, dalam bagian ini Paulus ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika orang itu menjadi Kristen. Tubuh orang Kristen itu dikatakan menjadi anggota Kristus. Mengapa? Karena Roh Kudus itu hadir. Dia berdiam di dalam kita, di dalam tubuh kita. Sehingga kita dikatakan adalah bait Roh Kudus. Artinya di mana kita hadir, di sana Roh Kudus juga ada. Jika tubuh itu diumpamakan sebuah rumah, maka Roh Kudus itu hadir di dalam rumah itu, saudara. Dan kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, saudara, harusnya kita itu kayak apa? Bayangkan ya, kalau satu saat ada yang telepon saudara. Ya. Pak, Bu, ini Pak Jokowi mau mampir ke rumah kamu, nginep seminggu di sana. Maka saudara, apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti tentu akan menyambutnya. Dan ketika sang presiden ini akan datang ke rumah saudara, maka saudara akan mempersiapkan rumah itu pasti baik-baik. Saudara akan merapikannya, membersihkannya, dan menunggu kehadirannya. Dan ketika sang presiden itu ada di rumah saudara, tidak saja saudara merapikan rumah itu. Kalau dia tinggal seminggu di rumah saudara, saya yakin saudara akan juga berhati-hati bertindak, hati-hati bersikap. Saudara akan terus menjaga kebersihannya. Kenapa? Kehadiran sosok yang penting dan besar di dalam rumah kita menuntut kita itu mempersiapkan dan menjaga rumah kita itu dengan baik. Gambaran seperti ini pula saudara, ketika dikatakan tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Karena itu dari Paulus katakan, apakah akan kuambil anggota Kristus ini untuk menyerahkan kepada percabulan? Dia katakan sekali-kali tidak. Di dalam kehidupan yang bersama-sama dengan Roh itu, saudara, seseorang tidak dapat pada saat yang sama menggunakan tubuhnya untuk Kristus dan kemudian menggunakannya secara bersamaan, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, untuk pelacur. Saudara, tidak cocok bagi Paulus bahwa seseorang yang sepenuhnya menjadi milik Kristus, seorang yang sudah dibeli, yang sudah menjadi hamba Kristus, kemudian menjadi hamba orang lain, hamba pelacur dan hidup di dalam dosa. Karena Roh Kudus ada di dalam kita ini, saudara, maka kita perlu menjaga perilaku kita, menjaga kehidupan kita, dan secara khusus di dalam hal dosa percabulan.
Dan perlu saudara ketahui, Paulus itu menegaskan, untuk menjadikan saudara masuk di dalam bagian tubuh Kristus, Roh Kudus itu hadir di dalam hidup saudara. Yesus itu harus mati di atas salib. Saudara dan saya itu dibeli dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Kristus di atas salib. Harganya itu sudah lunas. Nanti saudara akan merayakannya melalui bersama-sama makan roti dan minum anggur. Mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saudara. Bahwa saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Gambaran dibeli ini menunjukkan gambaran seorang hamba yang dibeli dan menjadi milik tuannya. Dengan demikian, yang harus dilayaninya itu siapa, saudara? Tentu saja tuan yang sudah beli itu loh. Tuan yang sudah bayar itu. Bukan tuan yang lama. Bahkan bukan dirinya sendiri. Karena dirinya ini adalah milik Kristus. Saudara, dengan demikian seharusnya hidup kita diarahkan pada tujuan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Dan tindakan percabulan, yaitu pornografi, porno aksi, seks bebas, seks di luar pernikahan, itu adalah tindakan yang tidak memuliakan Allah. Tetapi mungkin saudara bertanya, jika demikian apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Bagaimana dengan anak-anak saya yang harus menghadapi godaan yang begitu besar di zaman ini? Bagaimana dengan cucu-cucu saya yang begitu mudah mengakses hal ini? Apa yang harus saya lakukan? Paulus itu menyatakan di dalam pasal 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kata jauhkanlah ini, saudara, dapat dimengerti sebagai larilah, pergilah, tinggalkanlah. Saudara, ini digambarkan seperti ketika Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Alkitab itu mencatat Yusuf lari keluar. Godaan percabulan itu begitu kuat. Saudara dan saya harus menjauhinya, meninggalkannya. Kalau HP atau laptopmu penuh dengan gambar atau film-film yang seperti ini, hapuslah. Kalau HP-mu membuat kamu tidak bisa menahan diri, tutup HP-mu. Kalau pergaulanmu membawa pada dosa percabulan, merusak hidupmu, tinggalkan perkumpulan itu. Dan kalau relasimu dengan seseorang membawa kamu pada dosa ini, hentikan relasi itu, tinggalkanlah. Setelah ketika dikatakan jauhilah, maka ini adalah satu perintah yang meminta kita untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan. Saudara tidak bisa keluar dari dosa percabulan dengan prinsip mengurangi sedikit-sedikit. Tidak. Saudara harus benar-benar melepaskannya. Ingatlah, saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Hidup ini adalah untuk persembahan kepada Allah. Sebagaimana Paulus nyatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita dipanggil untuk hidup bagi Kristus dan kemuliaannya. Tetapi ketika saya merenungkan ini, saudara, ketika dikatakan kita ini adalah bait Roh Kudus, ada satu hal di balik segala tuntutan untuk kita melepaskan dosa dan berusaha hidup kudus. Kenapa, saudara? Karena kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita itu tidak hanya mewajibkan kita untuk menjaga tubuh kita, tetapi juga memberikan kita kemampuan untuk bisa menang dari godaan dosa. Untuk kita bisa menang dari
dosa-dosa yang mungkin mengikat kita. Salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Roh Kudus itulah, saudara, yang memampukan kita untuk hidup bagi Kristus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk terus-menerus kudus dan terus-menerus dikuduskan. Karena itu, saudara, jangan pikir kita ini enggak mampu. Jangan pikir kita ini enggak kuat, Tuhan. Enggak. Saudara punya Roh Kudus yang bisa memampukan saudara untuk lepas dari dosa itu. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kita itu mampu membuat kita hidup untuk kemuliaan Allah. Yang perlu saudara lakukan adalah terus menerus mohon pertolongan dan kekuatan Roh itu di dalam menjalani kehidupan ini. Yang tidak mudah. Saudara, ketika menghadapi godaan yang begitu besar, datanglah, hampirilah dia, dan mohonlah kekuatannya. Dan ingatlah, saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, dan coba lagi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bangkit lagi, coba lagi, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong dan memampukan kita. Mungkin kita harus menghadapi itu sendiri di dalam perjuangan pergumulan kita. Tetapi saudara mungkin juga bisa melihat anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, generasi muda gereja ini. Betapa besar godaannya. Mari kita mulai mengarahkan mereka juga, saudara, supaya mereka hidup sadar bahwa Roh Kudus itu hadir di dalam hidup mereka, menghendaki mereka hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan Roh Kudus itu juga yang akan menguatkan mereka. Saudara perlu banyak berdoa untuk orang-orang yang hidup di zaman ini, supaya kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong saudara dan saya untuk hidup sebagai orang yang jadi milik Kristus dan memuliakan Tuhan. Amin. Marilah dengan berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, dan salah satu pokok doa yang akan kita naikkan adalah kita memohon berkat Tuhan untuk acara KKR yang akan diselenggarakan esok hari Kamis dalam rangka ulang tahun Komisi Dewasa. Dan setiap kita, baik pemuda, remaja, dewasa maupun lansia, diundang untuk hadir bersama-sama di dalam acara KKR esok hari Kamis dengan tema tetap tangguh walaupun rapuh. Kita menyadari bahwa kita ini manusia yang rapuh, tetapi kita bisa menjadi manusia yang tangguh menghadapi berbagai badai, cobaan kehidupan yang menghadang ketika kita datang kepada Tuhan. Kita juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan kita juga akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit serta lemah tubuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu dan atas berkat sakramen perjamuan kudus yang boleh menyegarkan iman percaya kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Itu semua pasti yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, lemah tubuh, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Widanto. Kiranya Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, berkenan untuk memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bagi mereka yang lansia, di tengah-tengah tubuh yang semakin lemah, kiranya Tuhan terus menyegarkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap didapati setia sampai pada akhirnya. Bapa Surgawi, saat ini sebagai keluarga besar GKI, kami berdoa bagi GKI Stadion Semarang. Kiranya Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, pendeta, majelis Jumat dan aktivis di sana. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang daripada Tuhan, mengembangkan akan gereja Tuhan di tempat di mana mereka sudah Tuhan tempatkan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berita kembali merebaknya virus corona di beberapa tempat, kami mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami. Mampukan pemerintah kami untuk melakukan tindakan pencegahan dengan baik. Dan mampukan kami sebagai rakyat Indonesia boleh terus menjaga diri, mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi aktivis, komisi, dan majelis jemaat GKI Karangsaru ketika kami tengah menyusun rancangan program pelayanan di tahun 2023. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami, Roh-Mu yang kudus memimpin setiap diskusi, setiap pertemuan yang kami lakukan, sehingga rancangan-rancangan program yang ada adalah rancangan-rancangan program yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan bergereja di tempat ini dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Iman percaya kami semakin kuat dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam sepekan ini. Marilah dengan hati yang penuh keikhlasan dan syukur, kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 7 ayat yang ke-18 berseru demikian,
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan QRIS GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di hari ini. Kami mengucap syukur di saat ini Engkau masih izinkan kami untuk kami beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat jasmani yang telah Engkau beri, yang boleh kami rasakan dari hari lepas hari, sehingga kami dapat hidup berkecukupan. Saat ini, kami membawa sebagian dari berkat yang telah Engkau beri untuk kami persembahkan. Kami mohon, ya Tuhan, kuduskanlah, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan untuk menunjang pelayanan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Beri setiap kami yang mengelola persembahan ini hati yang takut akan Engkau dan dapat menggunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami bawa doa kami. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita pulang, kita lanjutkan pesiarahan hidup kita di tengah-tengah dunia ini dengan satu tekad untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, hidup yang benar dan jauh dari tindak yang cemar. Kudaki jalan mulia. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya,
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Amin.